Presiden Joko Widodo menegur Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukito dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan di Komplek Istana Kepresidenan. Jokowi kesal nilai ekspor Indonesia masih sangat minim dan kalah dari negara-negara lain. Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Presiden menegur Menteri Perdagangan karena dianggap lambat bersaing dalam mengelola produk ekspor Indonesia. Produk dalam negeri Indonesia belum dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional. Hal ini terlihat dengan belum mampunya Indonesia menguasai pasar ekspor baru hingga kalah dari Thailand dan Malaysia. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2016 hanya 145 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini kalah dari negara tetangga seperti Kamboja dengan nilai ekspor 160 juta dolar, Malaysia 184 juta dolar dan Thailand 231 juta dolar Amerika Serikat. Padahal jumlah penduduk di negara-negara ini jauh lebih sedikit dari Indonesia. Ini fakta. Negara sebesar ini kalah dengan Thailand yang penduduknya 68 juta, Malaysia 31 juta penduduknya, Vietnam 92 juta. Dengan resources, dengan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru. Ini yang harus dirubah. Ini tanggung jawab saudara-saudara semuanya. Presiden Jokowi meminta Kementerian Perdagangan berani mendobrak kebiasaan lama dengan memperluas pasar produk Indonesia yang sebelumnya tidak pernah dicoba. Edwin Arman, Jakarta.